Hai semua, berikut ini cara mengaktifkan NFC di HP Samsung. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk ke tutorialnya. Pastikan kalian simak video ini hingga selesai. Caranya cukup mudah, kalian masuk aja ke pengaturan. Lalu selanjutnya pilih di bagian koneksi. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silahkan klik di bagian NFC dan pembayaran tanpa kontak. Nah, di sini masih nonaktif ya teman-teman ya. Untuk mengaktifkannya kalian tinggal klik aja di sini. Nah, untuk tata letaknya kalian tinggal tempelkan aja kartunya di bagian belakang HP kalian ya. Nah, kalian ikuti sesuai dengan tutorial di sini ya. Nah, di sini pembayaran yang sentuh akan muncul apabila kalian sudah mendownload aplikasinya ya. Nah, kemudian dari sini juga bisa kalian masuk ke pusat kontrol. Kalian cari yang namanya NFC. Nah, ini dia. Untuk settingan dari sini juga bisa, tinggal klik dan tahan aja. Maka akan dibawa ke bagian yang tadi ya. Nah, di sini kalian bisa aktifkan ataupun nonaktifkan dari bagian ini. Nah, kalau sudah tidak digunakan, teman-teman silakan nonaktifkan aja ya. Agar tidak menguras penggunaan baterai di HP kalian. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.